Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri baru KB TK Lusnayain dan wali santri baru Kota Lusnayain, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bermuajah, kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan pertemuan ini akan kita selalu tindak lanjuti di dalam kajian-kajian yang insya Allah akan rutin akan kita adakan. Yang kedua, kepada Dewan Asatidzah baik dari KBTK dan Kutapan Senayain yang kami hormati, kami muliakan. Di kesempatan kali ini saya merasa gembira. Alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi. Kami berharap sebagaimana yang tadi pembawa pembaca Al-Quran menyebutkan ayat di dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu gimana tadi Ustaz? Ku anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di depan kita juga ada ayat agar kita menjaga anak-anak kita tidak menjadi lemah. Di dalam surat An-Nisa yang bapak-bapak ibu bisa membacanya. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lusnayain kita mempunyai beberapa lembaga, di antaranya adalah KBTK, terus Kutab, terus Madrasah Quraniyah, ada juga Mahadil Aulad dan Mahad Ali. KBTK tingkat TK, Kutab setingkat SD, Madrasah Quraniyah setingkat SMP, Mahadil Aulad setingkat mungkin TPA, Mahad Ali setingkat Diploma 2. Kami berharap nanti akan meningkatkan Mahad Ali menjadi sekolah tinggi setingkat S1. Kita sedang mempelajarinya, kita sedang survei, insya Allah mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali KBTK dan wali kota Lusnayain Surakarta rahimahumullah, pendidikan terhadap anak sangat penting. Pendidikan terhadap keturunan kita sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak kita itu adalah investasi kita di masa yang akan datang. Kalau kita bergulut mengumpulkan harta, pala jadi sikil, sikil jadi pala untuk mencari harta. Kalau kita mati, harta itu tidak akan kita bawa. Harta itu hanya jadi bancaan anak-anak kita. Ada Bapak Hanum Mukhlis di Bendahara, ada Bu Emma, istri dari Bapak Sarjana
di penggalian dana ada Pak Suroto, Pak Suroto. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu di dalam menyerahkan anaknya ke dalam pembelajaran di KBTK dan Kota Kusenayeng tidak seperti orang menyerahkan anaknya pasar bongkoan. Kami berharap nanti ada hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah. Ada hubungan baik itu secara langsung bertemu nanti dengan Dewan Asatidz atau lewat media sosial, misalnya WA, kita bikin grup nanti bisa orang tua. Dan kami juga berharap anak-anak yang dititipkan di sini tidak hanya dititipkan kok, tapi tidak dikasih pembinaan di rumahnya. Kalau di Kutab kita sudah membuat MOU, Bapak baru ingat kita ada MOU antara pihak sekolah dengan orang tua, yang mana nanti MOU itu kita perhatikan. Harus membimbing sedikit demi sedikit menghilangkan hal-hal yang mengurangi konsentrasi anak untuk menghafal. TV dan lainnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, wabarakatuh, kami berharap, kami mengharapkan peran serta dari orang tua di dalam hal mendidik anak-anak kita. Karena secara asli pendidikan dasar itu adalah dari orang tua. Karena mungkin ada kesibukan, ada sesuatu, akhirnya dititipkan di lembaga pendidikan. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Husnadi Salim yang telah menyampaikan sambutannya.